ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى. Begitu banyak nabi-nabi yang dikirim Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya beberapa nama saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang kita yakini sebagai rasul utusan Allah, tapi tidak semuanya kita sebutkan dalam salat lima waktu. Disebut salawat itu dengan salawat namanya, karena memang namanya disematkan setelah nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Disebut dengan salawat Ibrahimiyah karena menyebut nama Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Mengapa mesti nama Ibrahim? Kalau alasannya bapak manusia, pastilah Adam. Kalau ulul azmi, di sana ada Nuh dan di sana ada Nabi Musa alaihi salam. Kalau mukjizat lahir tanpa ayah, ada Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah titik temu antara Bani Israel Yahudi dan Nasara. Ketika mereka mengaku mengikut Nabi Musa alaihi salam, maka sesungguhnya Musa adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang mempunyai anak laki-laki bernama Ishak. Ishak punya anak laki-laki bernama Yakub. Yakub punya anak laki-laki bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Keturunan Yahuza melahirkan Nabi Musa alaihi salam. Dari jalur lain melahirkan seorang laki-laki bernama Imran. Imran punya anak perempuan bernama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihi salam. Sedangkan Nabi Ibrahim juga mempunyai anak laki-laki dari Sarah, dari Hajar bernama Ismail alaihi salam. Ismail memiliki keturunan-keturunan sampailah yang disebutkan Nabi Muhammad SAW kepada Adnan. Disebut dia dengan Al-Adnani karena keturunan Sayyidina Adnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka titik temu terdekat antara Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu nasab mereka pada Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam terlahir dari seorang yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, mengapa engkau menyembah berhala?
Mengapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Apa kata Azar, bapak Ibrahim? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahi aku, kalau tidak berhenti mendebat aku, kalau engkau tidak berhenti untuk mengkritik aku, la arjumannaka, aku akan lempar kamu pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bihafiyya, sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosaku dan aku sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian yang pertama adalah ujian menghadapi keluarga dekat. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus. Berapa banyak orang berhasil mendakwahi orang lain, orang jauh, tapi ketika berhadapan dengan keluarga dekat. Maka Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu kepadanya, apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekat. Lulus menghadapi orang dekat. Ujian itu terus berlanjut. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi umat yang ketika itu mempercayai bahwa perputaran bintang gemintang, matahari, bulan, bumi, peredarannya mengelilingi matahari mempengaruhi nasib manusia, yang diyakini orang sampai sekarang disebut dengan astrologi, perbintangan, ramalan. Maka Nabi Ibrahim berkata, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, ramma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan dia berkata, inilah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin, ketika malam tiba nampak bulan purnama, ini Tuhan. Ketika siang datang bulan menghilang, kalau begitu dia bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin hilang. Falamma ra'al syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, ketika di siang hari dia melihat matahari terang benderang, panas terik, inilah Tuhan, ini lebih besar daripada bintang-bintang, daripada bulan, ini lebih besar, berarti ini Tuhan. Falamma afalat, ketika malam tiba matahari menghilang, Tuhan tidak pernah hilang, berarti dia bukan Tuhan. Ada sebagian orang mengatakan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Nabi Ibrahim bukan filosof. Filosof yang mencari Tuhan. Sedangkan nabi-nabi menerima wahyu yang dikirim Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Lalu mengapa Nabi Ibrahim mengatakan bulan Tuhan, matahari Tuhan, lalu dia sendiri yang membatalkannya? Dia ingin menjelaskan logika akal bahwa matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, bintang gemintang bukan Tuhan. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sedang diajarkan dan mengajarkan kepada manusia bahwa yang menghilang, yang lenyap, Allah Subhanahu wa taala hayyun maha hidup, la yamutu, tidak mati, kekal selama-lamanya. Diajarkan dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, wujud maha ada, qidam, tidak berawal, baqa, tidak berakhir, mukhalafatuhu lil hawadis, dan dia tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan apapun, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak setara dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang dan dia lulus berhadapan dengan mereka. Argumentasi mereka patah, dipatahkan oleh kekuatan akal Nabi Ibrahim. Ujian itu datang silih berganti. Sekarang Nabi Ibrahim menghadapi orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim ketika siang itu melihat mereka semua sedang pergi ke kebun, Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala itu. Setelah itu Nabi Ibrahim menggantungkan satu kampak di berhala yang paling besar. Sengaja dia sisakan, tidak dihancurkan. Petang hari, masyarakat pulang. Mereka terkejut.
Mereka sudah menduga ini pasti ulah Ibrahim alaihissalam. Mereka menangkap Nabi Ibrahim. Lalu mereka bertanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kami wahai Ibrahim? Engkau yang meluluh lantakkan, menghancurkan berhala ini hingga berkeping-keping. Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau kamu tidak percaya, tanyalah sama patung-patung berhala-berhala itu. Berhala tidak bisa bicara. Kenapa Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berbicara kepada berhala? Karena selama ini mereka mempertuhankan, menyembah, meminta, menjauhkan mudarat, mendatangkan manfaat. Hari itu perbuatan Nabi Ibrahim menyadarkan akal pikiran mereka. Kalau membela dirinya saja tidak bisa, apalagi membela kamu. Kalau menolong dirinya saja tidak sanggup, apalagi menolong kamu. Ternyata mereka yang kalah dengan otak, dia akan pakai otot. Mereka yang kalah berargumentasi, dia akan pakai kekuasaan untuk melawan. Nabi Ibrahim seorang diri. Apa kata raja? Harriquhu, nyalakan api, bakar dia. Saat itu mereka pun memasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketumpukan api unggun yang siap meluluh lantakkan darah, daging, tulang, kuku Nabi Ibrahim. Ketika itulah mukjizat datang. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk. Wasalaman, selamat ala Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim. Hakikat api adalah membakar. Saat itu tabiat api ditundukkan Allah. Nabi Ibrahim keluar dari api yang menyala dalam keadaan kedinginan. Karena Allah mengatakan, bardan, sejuklah engkau. Tapi tidak sejuk yang membuat beku dan mematikan. Allah tutup kalimatnya dengan salaman. Sejuk tapi selamat. Karena ada juga orang yang mati dalam kedinginan. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Engkau menjadi sejuk dan selamat bagi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada orang merasa kalau sudah sholat tidak lagi menghadapi ujian hidup, kalau sudah dekat dengan Allah tidak lagi ada musuh, kalau sudah beribadah kepada Allah berarti hidupnya tenang-tenang saja, berarti dia belum memahami hakikat Ibrahim alaihissalam. Orang yang sholat dengan orang yang mabuk dalam menjalani hidup sama-sama kena musibah, sama-sama ada ujian hidupnya. Yang dikhawatirkan bagi orang yang sudah hijrah, kenapa saya sudah hijrah? Kenapa sudah berhenti minum khamar? Kenapa sudah menyembah Allah? Ujian masih datang silih berganti. Cara berpikirnya salah. Dia menganggap kalau sudah ke masjid hidup tenang, senang, kenyang. Hidup adalah ujian. Ujian itu tetap akan datang, sebagaimana pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah mengapa kita sebut namanya kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, supaya kita sadar diri selama 24 jam dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, bahwa aku mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ia diuji padahal dia dekat, dia kekasih Allah, khalilullah, apalagi aku yang jauh, aku hanya berusaha mencintai Allah, aku belum tentu dicintai Allah. Maka beragama sesungguhnya membuat kita merasa bahwa ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus ujian menghadapi ayah, lulus menghadapi umat penyembah matahari bintang gemintang, lulus menghadapi penguasa yang zalim memaksakan keyakinannya menyembah berhala. Habiskah ujian hidup? Belum. Selagi hayat dikandung madan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, selama nafas masih berhembus, kita belum selesai ujian. Ar-raha fil jannah, istirahat itu nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihissalam merindukan seorang anak buah hati belayan jiwa. Sudah menikah dengan Sarah,
Mereka mengatakan tidak akan mungkin punya anak karena istrimu itu seorang yang sudah tidak mungkin punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar. Doanya dibaca setiap kaum muslimin muslimat pagi petang siang dan malam. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, 86 tahun umur Nabi Ibrahim alaihissalam, barulah Allah mengirimkan anak bernama Ismail alaihissalam. Orang-orang sudah memvonis semuanya tidak akan mungkin punya anak, tapi kalau Allah berkuasa, akhirnya lahir juga anak yang dinanti. 86 tahun. Ternyata kebahagiaan itu bertambah-tambah. Rupanya istri yang sudah dikatakan semua orang banyak mengatakan mandul tidak akan mungkin punya anak. 99 tahun umur Nabi Ibrahim. 13 tahun setelah kelahiran Ismail, maka Sarah juga mengandung. Lahir lagi satu anak laki-laki. Diberi nama Ishaq alaihi salam. Maka ada dua anak. Ismail dari Hajar, Ishaq dari Sarah. Maka kita menyebutnya wa ala ali Ibrahim, karena yang soleh bukan hanya sekedar Ibrahim, tapi Sarah juga wanita yang solehah, Hajar juga wanita yang solehah, dan anaknya juga Ismail seorang yang soleh, dan Ishaq juga seorang yang soleh. Buah dari doa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, la mani'a lima a'taita. Kalau Allah mau memberi, tak ada yang bisa menahan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mencegah, tidak ada satu yang bisa memberi. Berkumpul seluruh umat manusia. Ala ayyadurruka bisyai'in. Mereka ingin membunuhmu, ingin memenjarakanmu, ingin mengalahkanmu. La yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Tidak akan terjadi kecuali memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun iman, antu'mina bil qadari, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun tidak baik. Kita hanya berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah kelahiran Ismail, selesaikah ujian? Belum. Datang lagi ujian. Diminta Allah untuk mengantarkan anak itu ke tempat yang jauh. Askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku fi wadin ghairi dhi zar'in, di suatu lembah yang tak ada tanam-tanaman. Inda baitikal muharram, di samping Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa zaman Nabi Ibrahim Ka'bah sudah ada. Hanya saja bangunan itu hancur lebur akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Karena Nabi Ibrahim berkata, askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman karena panas kering kerontang. Inda baitikal muharram, di samping Ka'bah. Ka'bah sudah ada. Nabi Ibrahim hanya merenovasinya, mengangkat lagi pondasinya, memperbaharui bangunannya. Lalu kemudian karena itu perintah Allah, anak yang dinanti 86 tahun mesti ditinggalkan. Jarak dari Makkah ke Palestina, dari Baitullah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, harus ditinggalkan. Sampai usianya remaja, datang lagi ujian yang lebih berat daripada itu. Ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madha tara, apa pendapatmu wahai anakku. Puncak dari ujian adalah memberikan yang tersayang. Allah tidak meminta untanya, Allah tidak meminta kambingnya, Allah tidak meminta lembunya. Yang diminta Allah adalah nyawa anaknya yang sudah dirindukan seumur hidup. Di usia yang senja diminta Allah untuk menyembelih anaknya. Ujian terberat, lebih berat daripada menghadapi ayah, lebih berat daripada menghadapi penguasa yang zalim. Ini adalah bagian dari jiwa yang mesti dikorbankan kepada Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia mesti menyerahkannya kepada Allah. Makanya disebut dia dengan hanif, orang yang condong kepada kebenaran. Muslim,
dia adalah orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Maka anak Ibrahimu Yahudian, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi dia orang yang condong kepada kebenaran Musliman. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, dan dia bukan orang yang mempersekutukan Allah. Ketika pisau itu sudah menempel di leher anaknya, disitulah datang mukjizat. Mukjizat datang beberapa kali. Fafadainahu bidzibhin adzim, kami tebus anaknya itu dengan seekor sembelihan yang besar. Semua ujian berakhir dengan kebahagiaan. Semua tetes peluh keringat darah dan air mata itu akan ditebus dengan senyuman manis pada akhirnya. Itu suratan Nabi Ibrahim. Kita tidak tahu bagaimana suratan nasib kita sampai akhirnya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan predikatnya adalah sebagai seorang nabi yang juga seorang rasul, seorang ulul azmi, disebut dalam Al-Qur'an, disebut dalam salat setiap orang yang beriman, dan dalam iftitah pembuka salat yang kita baca itu adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Aku condong kepada kebenaran, aku berserah diri kepada Allah, dan aku bukan orang yang mempersekutukan Allah. Kalau kita berani menyebut nama Ibrahim alaihissalam, maka ujian yang datang pada Nabi Ibrahim sedikit banyak juga akan menyapa kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.